Kini Indonesia. Satelit Indonesia mengangkasa. Peluncuran Telkom 3S dilaksanakan dari fasilitas peluncuran roket Guyana Space Center, Kota Kourou, Guyana, Prancis. Satelit milik Telkom Indonesia ini diluncurkan dengan roket Ariane 5 ECA PA235 milik perusahaan peluncur satelit Ariane Space Europe. Satelit ini memiliki bobot 3,5 ton dan daya elektrik 7,8 kW. Sementara untuk masa pakainya bisa bertahan sampai 17 tahun ke depan. Peluncuran satelit ini bertujuan untuk menjadikan sistem komunikasi sebagai solusi untuk menjangkau segala area di tanah air dengan jaringan telekomunikasi yang baik. Ini Indonesia, bangga.